Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat walafiat ya. Jangan lupa sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya mengenai kolase. Ada yang tahu kolase itu apa? Yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Sebelum belajar kolase, apakah kalian pernah lihat hasil karya-karya di atas ini? Hasil karya-karya di atas ini adalah karya kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan-bahan, yaitu kertas, plastik, biji-bijian pada suatu media. Media atau tempat menempel bisa berupa kertas atau papan. Bahan-bahan yang digunakan pada kolase yaitu kertas bekas, daun kering, biji-bijian, dan sampah plastik. Alat-alat yang digunakan adalah gunting, lem, dan pinset. Pinset digunakan untuk membantu menempelkan bahan-bahan kolase supaya lebih rapi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolase. 1. Pilih bahan alam yang mudah didapat atau yang ada di sekitar kita. 2. Tentukan tema kolase. 3. Potong bahan sesuai dengan kebutuhan. 4. Tempelkan dengan rapi pada permukaan gambar.